Assalamualaikum, selamat datang teman-teman. Jumpa lagi dengan saya di Simbio Channel. Oke, pada video kali ini saya akan membagikan tips kirim pesan kosong di WhatsApp. Bagaimana caranya? Silahkan kalian simak dan tonton video ini sampai selesai. Tapi sebelum itu jangan lupa kalian subscribe dulu channel ini dan aktifin loncengnya agar kalian tidak tertinggal informasi terbaru dari channel ini. Oke teman-teman, terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe. Langsung kita akan menuju ke tutorialnya. Oke teman-teman, langsung saja langkah pertama kita pilih terlebih dahulu. Kita masuk ke Google Chrome terlebih dahulu. Kemudian kita ketikkan saja di kolom searching blank text. Nah, jadi tulisannya seperti itu teman-teman ya. Kemudian kita masuk saja. Oke, di bagian paling atas sendiri ya. Di bagian itu silahkan kalian klik saja. Oke, kemudian kita scroll ke bawah. Kemudian kita pilih di bagian copy teks kosong di sini. Silahkan teman-teman klik saja di situ. Kemudian kita pilih OK. Setelah itu kita kembali, kita masuk ke WhatsApp kita. Oke, kita pilih salah satu WhatsApp kita untuk kita kirimi pesan kosong. Oke, kita klik di bagian sini, kemudian kita tempel, kemudian kita kirim. Lagi kita coba, kita tempel, kemudian kita kirim. Sekali lagi kita tempel, kemudian kita kirim. Nah, jadi seperti itu teman-teman, cara atau tips untuk mengirim pesan kosong di WhatsApp. Sangat mudah sekali teman-teman, silahkan kalian coba di HP kalian masing-masing. Semoga tutorial dan tips ini bermanfaat bagi kalian. Dan jangan lupa nantikan video-video saya selanjutnya. Terima kasih.